Balik lagi guys ke channel gue, Chris Dugita, channel GSL guys. Ini dari Mamang EXO guys, salah satunya dari personel EXO. Ini Lay guys, ini ngeluarin baru banget guys, 25 November kemarin guys, baru 2 hari telatnya guys. Ini salah satu menurut gue produser yang harus di respect guys, karena menurut gue ini sabi banget guys. Kita baca informasi di sini guys. Ini B-nya B lebah guys ya, Be With You, Lay, Altarik, Samad, Salam, Krebs, Tarik Beats. Ah, ini gue gak tau ya. Mungkin pembuat beatsnya guys ya, gue gak tau juga guys ya. Ini tapi musik publishernya Echo Music Rights. Oke, ini bukan, ini berarti bukan dari SM guys ya. Ini dari Orchard Enterprise. Oke, gue penasaran guys. Ini gimana guys ya? Ini gue bisa asumsi ini Lay self produce kali guys ya. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Kalau dengerin kayak begini guys, ini harus pakai headphone guys, jelas lah. Oke guys, ini Be With You produksi dari Lay guys. Kita lihat guys hasilnya, karya dari Lay, Be With You. Let's go guys, ceplok. Oke, vibe R&B ya. Bass MIDI, tapi dia main panning guys sama piano yang nice. Oke. Filter ya. Oke, gimana lagi? Oh. Oke, vokal chop di low transpose biasa. Anjir, rapi banget. Oh. Oh. Salut Lay. Ah, si vibe-nya asik banget. Damn. Ah, enak loh. Itu men, biasanya Lay pakai alat tradisional dari Cina guys. Ini tapi ini benar-benar pure R&B banget guys. Enak gila. Ah. Vokal percussion itu dia asik banget. Enak banget. Gila, low frekuensi enak banget guys. Ini separasinya bagus, mixingnya bagus banget guys. Asli gue suka banget, vokalnya tuh katro banget, rada ke depan, intimate banget, jadi ke depan sama kita guys ya, enak banget. Oh, artikulasi juga gue suka sih, build karakter di situ. Hey, nikmat banget ya denger lagu begini. Oh. Damn, detailingnya ada yang suka gue guys di sini. Oke, kemana Lay kita dibawa? Oke, vokal harmoninya gue manis banget guys. Oh, bassnya nge-glide gitu guys. Wow. Wah, gokil. Wah, Lay nailed it sih guys. Ini gue suka banget gitu gini guys. Ini kan ajib guys. Asik dijawab-jawab gitu lagi. Bam bam. Oke. Timnya asik guys. Bam bam. Bam bam. Lebar banget dia dapat sound padnya guys, ini enak banget di sini guys. Wow, what, gila, tebal banget anjir, gokil nih. Oke, gila, vibe enak banget guys. Maksudnya nih, ini kayak kumpulan suara keys kayak digabung-gabung guys. Gue denger ada kayak voice A gitu guys. Synth pad, synth padnya guys.
gokil, vokalnya juga enak banget lagi guys. Keren. Oke, baik lagi guys. Ke piano hancur itu guys. Pang pang. Hah? Apa ini? Hah? Ada bocah guys. Lah? What? Oke, tapi seru sih. Into the Groove masih. Oh, pop pop pop, triplet ya. Deep. Beatnya diganti sini, gokil. Keren marah. Abisnya fade out, gak apa-apa sih, ramah lingkungan guys. Ah, jadi gokil, Lay gila. Ini keren sih guys, maksudnya sound-soundnya ajib banget guys. Vokalnya Lay juga ngasih-ngasih aksen di beberapa tempat yang bikin sweet banget guys ya. Jadi enak kita dengerin tuh. Ya, bawahnya pengen jingkrak-jingkrak guys. Ini gila Lay, gokil sih guys. As a producer gue respect total sih, serius guys. Gue gak ada informasi lebih sih guys. Ini keren loh guys. Tarik beats sih, gue gak tau ini bikin beats kayaknya si Tarik beats kali, gue gak ngerti juga guys. Ebenezer itu guys. Tapi gila nih, keren guys lagu guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sana, bye-bye.